Balik lagi di Ahmad Bangbu, membahas seputar tutorial dan informasi paling mantap. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuka simpul mati pada plastik kresek dengan tanpa menggunting atau menyobeknya. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah ambil salah satu ujung dari simpul tersebut. Kemudian setelah itu kita putar-putar ujungnya hingga menjadi kecil. Jika sudah, kemudian kita dorong seperti ini hingga simpulnya mulai longgar. Jika lilitannya kurang kecil, maka kita bisa memutar-mutarnya kembali hingga simpul tersebut bisa terbuka. Oke, itulah tadi tips bagaimana cara membuka simpul mati pada plastik kresek. Cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa.